lalu eh bang. Ha? Dak dak jet sekolah. Ya. Bang. Tapi ada kereta tengah apa salah mengalai air tu. Mengalai air tu lah. Tak balik atau tak? Entah. Kata balik. Parah lah tu lah. Sebenar lah ni. Halo. Kepada kumpul pulun. Pak Padang. Pak Padang. Penumpang situ pun dipindahkan juga kemari. Mana yang ke Solo, mana yang ke Kapul. Ke Padang, jadi kami nak pindah. Ah, yang ibu kan ya lo. Yang orang situ mari tuju dinyo. Ikut jo lah ke situ ceknya kan. Ha? Lepas sana ya tadinya. Yang belakang tu dua leh, dua leh dah. Bagu belakang. Lah. Dapat bertiga itu yang memerintahkan orang yang tua bu. Sebelum agak
terminal apa ini bang? Hah? Terminal apa? Jauh. Hah? Kiliran jauh. Kiliran jauh. Kiliran. Rekam sama-sama rekam. Ayo anda prima. Ngelo. Mantap. Mantap. Ini kalau MPM ini langsung putar balik lagi bang? Besok. Oh besok, Bandung. Mungkin Bogor. Oh. Gue ketemu berarti besok. Banyak bang mobilnya bang berangkat bang? 4 angkat sekarang. Dekat 4 yang kampe ya? Ini banyak, ini pusing mana? Lingday. Kau jangan kau dek kat orang lagi. Bro, anak
Terus lah. Tak. Oh, terminal satu orang. Banyak kok mania-mania tuh dia tuh. Lebih 33, setengah 6 lebih 3 menit. Ini saya perjalanan saya naik MPM 7046 tiba di Terminal Bareh Solo Sumatera Barat. Nah, di sini bongkar penumpang teman-teman, bus dibagi menjadi 3. Ada tujuan Payakumbu, Bukit Tinggi sama Padang. Nanti penumpangnya disesuaikan. Kebetulan saya naik yang tujuan Bukit Tinggi Payakumbu, jadi nggak perlu pindah bis. Jadi teman-teman yang ke Padang harus pindah bis, karena kebetulan bis yang saya naiki di belakang ini tujuan terakhirnya Bukit Tinggi Payakumbu. Nah, di Terminal Bareh Solok ini tengah proses penyesuaian terhadap penumpang sesuai tujuannya. Jadi ada satu bis lagi yang VIP ini belum datang. Jadi 3 bis dibagi tujuannya. Ada yang ke Padang, Bukit Tinggi, Payakumbu, Pariaman. Beda-beda tujuannya tergantung penumpang nanti turunnya di mana. Ini yang MPM Fortuna. Mr. Bonces. Ini kalau nggak salah nanti dia ke Padang. Itu datang lagi MPM Liber. Yang VIP teman-teman. Setelah sampai di Terminal Bareh Solok, makan sate Padang sama dengan Bang Rio. Saya lo dulu bang. Sate. Sate apa namanya? Sate Padang. Sate Padang. Kita di mana nih bang? Terminal Solok. Terminal Solok. Terminal Bareh Solok. Super. Ah. Ini orang jualan. Orang bawah. Siapa nama bang? Hei. Nama siapa? Hei, nama siapa? Hah? Nama siapa? Nama Sus. Pak Herman, ya. Sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, semoga bisa bertemu di lain waktu, Pak. Pokoknya nanti kalau saya ke Jakarta, saya kontak-kontak nanti. Siap-siap, Pak Herman, ya. Ya. Hati-hati, ya. Iya, Pak. Sehat-sehat ya, Pak, ya. Ya, nanti kalau ke Padang, ya, mampir. Oke. Okay. Kalau mampir, nginap di rumah aja. Makasih, Pak, ya.
kena kan? Ada. Masuk kena ya? Banyak yang kena tuh, Ben. Oh, yang tadi di jalan. Jadi mobil yang VIP itu ke Pariaman tujuannya, yang tengah ini ke Padang. Nah, ini mobil saya ke Bukit Tinggi Payakumbuh. Lagi, kita maghrib. Kita maghrib. Bonekanya dicuci. Enak YouTuber ya, Dek? Iya, Pak. Ya, YouTuber mana? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Mau ke bukit? Mau ke bukit. Oh, mantap, mantap. Mantap ke bukit. Oh, juga sampai ke Padang banyak toko, banyak ada beberapa jualan. Abi pacar canggih. Isuk ah. Nggak tampil pintu aja deh aja. Menuju Bukit Tinggi. Menuju Bukit Tinggi. Batu Sangkar Bukit Tinggi Payakumbuh. Dulu kan untuk topaknya kalau mereka lah. Anak murah mira Arun Jaya mereka lah kan tukar. Ang naik turun taru je. Tak bisi lah setiap tu. Siap. Wah kan lama bunyi yang. Tadi ada dua pak wah pak antara padang. Bawa pistolnya pegang lah. Turunnya Bruce. Oh wan. Bruce. Tunda mundur ini tunda orang lalu ni lama nak pergi mana? Atau Danau Singkarak, Danau Singkarak. Ya. Kalau ke kiri ke Padang. Ya. Ke Padang. Lewat Sitinjau. Sitinjau. Ini kita lewat Danau Singkarak. Danau Singkarak. Takwa doa. Iya. Iya. Mendang tak kalau lah. Mendang kalau jangan mendang. Lasumani, Lasumani, ya. Kecamatan, kecamatan Lasumani. Wisatanya biasa apa nih ada? Kalau pagi? Enggak ada ya? Nongkrong depan sana tuh. Bibir-bibir pantai ada. Oh. Di Tanjung Mutiara sana. Ada dia. Cuman tanamannya kan udah mulai ada pencemaran lantaran apa ini kan kenapa apa ini? Oh. Mereka udah dilarang. Panjang juga sih karapnya. Iya.
negara ini yang mempunyai dua kabupaten. Ui, apa coba? Kabupaten Tanah Datar sama Kabupaten Solok. Oh. Ini kita mau menuju Tanah Datar. Ini kita menuju Tanah Datar. Separuh yang punya Solok, separuh punya Tanah Datar. Lurus ke mana itu? Ke Padang Panjang. Oh, Padang Panjang. Bukit ke sini ya arahnya. Ini ke Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar dulu ini. Batu Sangkar dulu. Yang di Semapua. Lu tanya ke dia, aduh nak di Semapua. Ya. Ke belakang jalan, ke belakang jalan. Semapua Perayangan ya. Terminal Batu Sangkar. Untuk info teman-teman, bus ini besok akan berangkat kembali menuju ke Jakarta. Bus ini berangkat putar balik. Oh, jadi Batu Sangkar pusatnya? Dulunya letaknya kerajaan Duri Minangkabau ini. Letaknya di Batu Sangkar ini. Oh. Kerajaannya di Batu Sangkar ya, Pak. Namanya Pagaruyung. Pagaruyung aja. Oh, iya. Zaman-zaman kerajaannya, inilah ibu kotanya dulu. Oh, kota ini. Tuanya. Oh, kota Batu Sangkar ini. Jadi kalau letaknya Batu Sangkar ini, kalau ibaratnya kalau untuk daerah Minangkabau, sebenarnya dia tuh letaknya di tengah. Oh, letaknya di tengah dia, Pak. Di tengah ini. Tengah-tengah Sumatera Barat. Oh. Jadi kalau udah Bukit Tinggi ke atas itu berarti? Di Bukit Tinggi, dari Batu Sangkar ini jalan ke Bukit Tinggi itu 30 kilo. Dari Bukit Tinggi kira kurang lebih 30 kilo, ke Payakumbu kurang lebih segitu juga. Jadi dia akses jalan keluar masuk dari segala dari semua kabupaten ada ke Batu Sangkar ini. Oh iya. Cuman jalannya banyak kecil. Seperti ini ya, Pak ya? Seperti ini. Kita kanan ke Payakumbu. Oh, ke sana.
Bukit malah di sana ya. Kita ke Payakumbuh. Gila, Sumatera Barat. Luas. Iya. Yang mungkin ada dulu. Aduh, terakhir kita ya. Banyak orang nanti. Masih ada orang tidak? Suananya rute waktu kau mungkin dulu. Cuma nak buat ada suan kita kapan tu? Cuma kau akan kembali kumbu lalu. Nah mungkin lawak, kau sudah mantan. Sudah mantan orang di Kabukit, lalu pernah panjang kan? Tu turun nak ke bawah kan? Lalu kau pulang balik ke Padang dia. Wih, lampunya. Jalan Raya Payakumbuh, Batu Sangkar. Ini desa terakhir. Oh, desa terakhir. Desa terakhir di Kabupaten Tanah Batu Sangkar. Ini desa terakhir. Oh, ini ya. Marga apa tadi itu? Nama desanya Barulang. Oh, Barulang. Nama desanya. Oh, iya itu Barulang. Nah, ini udah jalan apa ini? Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Lintas di Ngalau. 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 Payakumbuh. Tiba dengan selamat di Payakumbuh. Sehat-sehat ya Pak. Ya. Sampai ketemu lagi. Jika turun dia dari belakang. Makasih Pak. Pak. Halo kedot tua KMS. Awak tu terlambat mana tadi deh. Di mana salah sakit kapal luar. Supir tadi yang cak kemari ya buat jadi lain. Aduh PMP lah. Batu Sangkar. Ini Batu Sangkar. Entah gimana ini kereta api ini dulu. Mana kita bikinnya ya waktu zaman Belanda ini. Oh, iya nih kereta api teman-teman nih. Dulu katanya kereta api ini dari Payakumbuh ke Padang. Ini besi-besinya masih ada. Hilang kereta api di sini ini tahun 80. Tahun 80? Ya. Oh. 80 ada daerah. Tapi di Padang ada nggak kereta? Ada. Ada ya? Nah, itu jurusan Padang Pariaman. Oh, Padang Pariaman ya? Ya, masih ada. Aman, bagus.
sangat dia ke barat dia boleh daripada ke contoh yang tu belakang hijau. Iya. Bapak ya bapak nak bapak nak pukai orang tanam lado orang tanam jahe lado kacik tu lado kacik sekini RM60,000 sekilo. Awak seorang terminal ada awak pun yang pun kadang yang baru datang lado kacik. Bukit Tinggi pertama kali menginjakan kaki di Bukit Tinggi rumah gadang. Kalau jam gadangnya jauh pak berarti ya? Jam gadang sekarang tutup. Oh. Di 3 hari ini tutup. Di pusat kota tutup. Itu? Di pusat kota? Di pusat kota. 3 hari ini tutup. Kalau tutup dimatiin itu coba? Iya dimatiin. Jamnya itu tutupin jam merah. Ya. Jamnya itu di Soko. Oh. Masalahnya dikasih kondom. Dikasih kondom ya. Masalahnya gini, kemarin kami menghindari COVID ini. Keramaian ya? Keramaian kan Imlek. Keramaian libur panjang keramaian ditutup. Memang betul-betul dikasih kondom itu ditutup betul. Oh. Pakai layar habis dia. Pakai layar habis. Bisa jalan ke dalam ditutup. Nah, ini ke KMS nih. Oh iya ini KMS nih teman-teman. KMS. Kamisayo. Kamisayo. Yang ini NPM. Oh iya. Ini N. Oh itu N ya? Ya N. Yang itu sebelah kiri M. Oh iya. Nah, dekat-dekat. Ini parkirannya dia? Iya. Oh iya. Ini NPM ini Bukit M. Tinggi teman-teman. Ini M. M-nya di sini. Ini M. Oh juga luas ya parkirnya. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah berada di kota Bukit Tinggi. Sekitar jam 11 kurang 10 menit. Ya cukup perjalanan yang sangat lama ya teman-teman. Tapi untungnya seru, krunya welcome, penumpangnya juga akrab. Jadinya kita seperti saudara jadinya di bis itu. Oke, mungkin sekian dulu trip report video perjalanan saya naik bus MPM dari Merak ke Bukit Tinggi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini untuk selalu membantu dukungan terhadap channel saya Kebas Gallery atau Kevin Sebastian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, saya Kevin Sebastian. Sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.